How the man coming with me? Hi, look at me guys. Aku udah merah putih semangat Indonesia merdeka. Menyambut 17 Agustus, aku akan membuat tutorial makeup merah putih seperti ini. Tapi aku pakai semuanya, pakai lokal products. Tuh aku tuh kayak semangat banget gitu. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan ini aku nggak pakai face paint, aku cuma pakai eyeshadow, pakai yang ada aja lah kita pakai. Seru-seruan aja kita sambil menyambut kemerdekaan negara kita. So stay tune untuk melihat tutorial look seperti ini dan please jangan di skip karena aku bakal ngeracunin kalian teman-teman semua produk-produk lokal baru yang amazing, yang this is so smart gitu, kayak okay, aku bakal ngeracunin and yes, jump right in. Okay, mari kita mulai permerah putihan ini, kayak harus semangat membara gitu ceritanya. Nah, first pakai primer dari Studio Tropic yang warna pink, ini tuh Flawless Priming Water. Ini aku udah pilih lama banget tapi nggak habis-habis. Dan dia seenak itu wanginya. Wanginya menyegarkan, kita tap-tap aja biar dia agak lebih cepat menyerapnya. Next kita bakal pakai foundation yang lagi hits banget, ini baru aja launching. Itu dari Pixi Stayless Serum Foundation. Nah aku beli dua shade, yang pertama itu yellow beige, warnanya seperti ini, dan ini natural beige. Ini packagingnya lucu banget ya, kebalik, sorry, ini yellow beige dan ini natural beige. Dia isinya 17 ml dan mengandung SPF 50 PA++++. Cute abis. Nah kenapa aku beli dua, karena menurut aku yang si yellow beige ini dia agak kekuningan. Aku swatch warna kayak gini. Tuh dia menurut aku, di kulit aku dia terlalu kuning. Meanwhile yang si natural beige dia ini agak terlalu pas sih, cuman agak terlalu coklat, terlalu gelap di aku. Nah bagus banget gak sih, dia tuh cair banget tapi dia ngecover. Dan mari kita simpan saja di muka ini. Next, kita move on. Kita pakai si concealer dari Dear Me Beauty, ini juga baru. Ini juga cerdas banget karena concealer ini mengandung niacinamide. Fungsinya concealer kan biasanya buat nutupi bekas jerawat ya. Which means bekas jerawat kadang-kadang tuh ada yang hyperpigmentation. Nah, ini dia mengandung niacinamide 1% yang bisa ngebantu untuk menyamarkan si noda bekas jerawat kita. Ini aku pakai sponge dari Something. Ini juga keren banget ya, abis dibasahin dia ngembung-ngembung gitu. Look langsung bagus banget, udah the best. Next, belum kita set pakai powder, aku mau pakai si shading highlight and contour. Ini dari Mineral Botanica. Lucu banget. Jadi sebelah sini dia ada si contournya, di sini dia ada untuk highlightnya. Ini creamy dan dia gampang di blend-nya. Dan it's done. Lanjut, kita pakai blush on dari SK yang Radiant Cushion Blush. Aku pakai shade Capri. Lanjut kita move ke bagian alis. Ini aku pakai dari SK lagi yang eyebrow pencil dan juga yang freeze tinted brow mascara dari SK juga. Kedua ini
Gak ngerti, bagus banget. Bagusnya adalah dia tuh pigmented, dia udah ada spoolnya. Terus banyak gitu loh isinya. Dan yang penting dia gak gampang patah. Kan banyak tuh ya yang eyebrow pencil yang gampang patah. Siska tuh enggak. Kita sisir-sisir. Kita pakai yang bagian ini. Aku pakai shade ash brown. Seperti ini. Dan ini masih banyak. Lama banget habisnya, gak ngerti. Kita langsung bingkai aja alisnya. Oke, masih alisnya udah, dan kita lanjut pakai frizz biar dia agak tahan lama. Nah, ini aku sama pakai yang ash brown juga seperti ini. Spoolnya tuh dia kecil dan aku pakai dikit banget karena emang cuma buat disisir-sisir aja di bagian depan alis. Lanjut aku mau framing si alisnya pakai Mineral Botanica yang stick contour 2 tadi di bagian bawah alis sama di atas alis biar agak ngerapikan aja. Nah, seperti itu, pakai tangan aja. Oke, sebelum move ke eyeshadow aku mau setting dulu pakai powder. Ini dari SK yang Flawless Micro Setting Powder. Aku pakai shade Custard. Let's move to eyeshadow. Nah, ini aku udah pakai eyeshadow primer dan sepertinya aku tidak punya eyeshadow lokal yang warnanya merah putih gitu. Jadi aku pakai eyeshadow palette yang ada aja. Nah, kebetulan di sini ada warna putih dan ada warna merahnya. Jadi kita pakai ini aja ya, guys. Gak apa-apa kan? Gak apa. Alright. Nah, langsung aja kita bakal pakai warna si merah ini tadi di seluruh kelopak mata. And kita pakein si putih di bagian tengahnya. Cuma sebelumnya aku pakai eyeshadow primer lagi untuk cut crease di depannya. Kita langsung pakai dua warna aja gitu, guys, biar cepat. Nah, di bagian sini dikit aja, nanti kita ratain. Di bagian sininya untuk putihnya ini kita eyeshadow primernya ini kita akan timpa pakai warna putih. Ini tuh benar-benar putih yang warna putih gitu loh, teman-teman tuh. Jadi, bismillah, semoga dia bagus. Sepertinya biar dia terlihat agak lebih cekung dalam gitu, aku mau pakai si warna hitam. Warna hitam bagian sini biar lebih berdimensi aja. Tah, gitu. Ini kita tambahin si warna merahnya lagi. Wow, aku seperti bendera yang siap dikibarkan. Tuh. Alright, and I'll do the same thing di mata sebelah kiri. Nah, aku bakal timpa blush on yang cream tadi dengan blush on powder. Ini juga dari SK. Kita timpa-timpa biar dia lebih terlihat segar. Nah, segar-segar gimana gitu. Dan aku mau pakai si highlighter dari Rose All Day yang palette-nya ini.
And kita pakai, sebelum pakai lipstick, aku mau pakai bendera nggak sih, kayak biar lebih nasionalis gitu. Nah, aku pakai bikin bendera di sini, kayaknya di pipi lucu. Cuman pakai, nggak pakai si face paint, nope, because I don't have any. Dan aku cuma pakai si eyeshadow primer yang tadi kita pakai. Pakai di sebelah kanan aja deh, di sini. Oh my god, wow. Nah, ini benar-benar cuma eyeshadow doang, eyeshadow primer. Kita buat kotak. Oke, untuk warna merahnya kita pakai shadow yang tadi, warna merah ini. Jadi ini pakai yang ada aja di rumah karena aku nggak punya face paint. Nah, ini warna merah ini kita simpan di atas sebagai warna merah dari bendera Republik Indonesia. Wow, merdeka. Ih, bisik. Krisik-krisik-krisik. Biar dia terlihat lebih merah, pakai lipstick yang tadi, lip tint. Sini, di atasnya. Tuh, biar dia jauh lebih merah, guys. Di tap-tap lagi. Nah, untuk warna putihnya yang bawah sama pakai warna putih yang ada di sini. I'm done. Sumpah keren banget. Merdeka. Merdeka. Next, untuk last step-nya kita bakal pakai lipstick, lip tint. Dan ini dari Pixi yang Tint Me. Ini lip tint terbaru yang mereka. Shade 01 in red. Red-nya, tapi menurut aku nggak terlalu red sih. Warna seperti ini. Dia ada wanginya gitu. Enak sih wanginya. Kayak apa ya, permen-permen gitu. Nah, biar terlihat lebih merah, aku pakai si eyeshadow tadi. Last but not the least, kita pakai setting spray dari Pixi Aqua Beauty dengan packaging dia yang terbaru. Ini beda. This is my final look untuk menyambut 17 Agustus. Dan aku mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk negaraku tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga menjadi negara yang semakin maju dan yang baik-baiklah pokoknya. Dan salam Indonesia maju merdeka. Nah, segitu aja dulu videoku kali ini. Gila, aku tuh udah kayak semangat membara banget nih menyambut 17 Agustus. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.